Madura United versus Arema FC tanpa penonton di pekan terakhir. Madura United bakal kehilangan kekuatan tambahan saat menghadapi Arema FC pada laga pamungkas Liga 1 2023-2024 yang berlangsung di Gelora Bangkalan, Madura, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Ketua Panpel Madura United, Muhammad Alwi, memastikan laga tersebut tak bisa dihadiri penonton. Hal itu merupakan hasil rekomendasi dari rapat koordinasi bersama beberapa pihak terkait. Dalam rakor Kamtipnas bersama Polres Bangkalan, Ketua Panpel, Security Officer dan beberapa elemen lainnya, rekomendasi tersebut sudah disepakati bersama, ucapnya. Tanpa hadirnya supporter tentu merugikan bagi Madura United, bukan hanya dari segi finansial, tetapi juga dari segi psikologi pemain, sebab laga kontra Arema FC menjadi laga yang menentukan. Madura United tengah mengejar tiket terakhir ke Championship Series. Laskar Sapeken kerap berada di posisi keempat dengan 54 poin, unggul satu angka dari PSIS Semarang. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, ini keputusan berat, tapi kami harus mengikutinya untuk kebaikan bersama. Kami harap untuk seluruh supporter Madura bersatu agar taat mengikuti aturan yang sudah diterapkan. Kita tetap dukung dari layar kaca untuk hasil yang terbaik dalam laga besok, jelas Alwi. Arema FC fokus recovery jelang laga terakhir Liga 1 lawan Madura United. Arema FC akan menutup kompetisi Liga 1 2023-2024 melawan Madura United. Pelatih Arema Widodo Cahyono Putro ingin anak asuhnya fokus dalam laga pamungkas tersebut. Widodo ingin anak asuhnya tetap fokus agar bisa menyelesaikan musim dengan baik. Kompetisi belum tuntas, masih ada satu pertandingan. Euforia cukup kemarin. Kami fokus recovery dan fokus mempersiapkan laga terakhir, terang mantan pelatih Deltras FC tersebut. Arema memiliki waktu persiapan yang cukup panjang jelang pertandingan melawan Madura United. Mereka terakhir kali tampil melawan PSM Makassar pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Artinya, Singo Edan mempunyai waktu persiapan selama 5 hari. Untuk lawan Madura United, tentunya kita dapat waktu yang cukup untuk persiapan, sambungnya. Widodo juga mengaku telah melakukan evaluasi. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pemain yang belum bermain lepas dari beban ketegangan. Maklum, pemain Arema selalu dituntut untuk meraih kemenangan agar bisa terhindar dari zona degradasi. Tapi saya yakin karena pemain berani pegang bola dan bisa passing dan ada peluang, itu yang menjadikan pemain semangat menyerang dan kami bisa memenangkan pertandingan, pungkas pelatih berusia 53 tahun itu.